pengenalan kehidupan kampus oleh mahasiswa baru IKI PGRI Kalimantan Timur tahun akademik 2017-2018 yang berlangsung di Gor Sasana Didaktika IKI PGRI dari hari Selasa sampai hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 dengan tema mencetak calon guru yang siap mengabdi demi daya saing bangsa. Hari kedua PKKMB IKI PGRI Kaltim Rabu tanggal 23 Agustus 2017, Kodim 0901 Samarinda juga mengambil bagian dengan memaparkan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara terhadap mahasiswa baru. Pembekalan ini dipimpin langsung oleh Dandim 0901 Samarinda, Letkol Kavaleri M. Arifin, dari jam 13.30 sampai 15.30 WITA di Gor Sasana Didaktika IKI PGRI Kaltim. Materi kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan bagian dari wawasan kebangsaan yang sering disosialisasikan oleh TNI terhadap pelajar dan mahasiswa, bahkan terhadap masyarakat umum, demi terciptanya persatuan dan kesatuan yang kokoh serta rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Demikian halnya yang disampaikan Dandim 0901 Samarinda, Letkol Kavaleri M. Arifin, dalam pemaparannya terhadap mahasiswa baru IKI PGRI, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, jangan mudah terprovokasi oleh pengaruh dan hasutan dari luar yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Oleh karenanya, kita harus berpegang teguh terhadap empat pilar tersebut, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI. Dari Gor Sasana Didaktika IKI PGRI Kalimantan Timur, Liputan Gerakan Aktif TV, Muhammad Rusli melaporkan. Siswa kita dibiayai, dijadikan